saya perlu tegaskan bahwa ini adalah bukan bunuh diri. Tidak ada niatan sama sekali dari si pelaku untuk bunuh diri. Ini disebabkan karena adanya keributan dalam rumah tangga, di mana anaknya sedang sakit, si suami memerintahkan kepada istrinya untuk memberi makan kepada anaknya. Si istri akhirnya dikunci di dalam kamar. Semuanya bertiga, jadi anak, istri, suami, semua ada di dalam rumah. Dia keluar dari jendela, ke rumah tetangga sebelahnya untuk membeli makanan. Ternyata pas ketika dia keluar dari jendela, dia sendiri takutnya sangat luar biasa.